Inggih, Om Swastiastu, Raden. Duk semua sampun ngijinin berdekat ring dikian talar semedan dikian riki enten iki enten talar sane jago dunasan dikian enten one enten tentang enten leak ini menarik sekali niki enten enten one tatas mobil enten tatas nangko enten tatas siap niko tatas TV bener enten niko jadi ataupun niko nabi dalam oleakan niko berwujud fisiknya yang berubah tapi penten energi yang berubah itu sangat jelas di karakter kedua. Om Swastiastu. Ampura niki. Kita kini asam urat. Dari pagi yang duduk ribu-ribu nanti bangun dan bersilah terus bersilah karena tadi pagi anaknya wali kota kebetulan yang sepupu dengan wali kota tadi sepupu anaknya menikah dengan anaknya mantan sekda dan pasar kejayaan negara minta pihaknya standby di kurinya duduk di bawah bahkan lambat loh ini anggap sudah lambat nih kan kurang ini suatu hal yang sangat luar biasa Paguyuban Sastra Lestari Bali. Yang baca ring tapi sampean brosur itu benar-benar mengajarkan Bali. Apa yang ada di brosur itu mengenai tari menari dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita resapi tentang konsep sastranya. Barangkali Riki mungkin sudah diajarkan tentang aksara, aksara sanggal, aksara pulina itu perlu ditelaah lebih dalam aksara, pemulihan aksara pengenten tapi sekarang keluar masuk aksara di tubuh ya, nika harus benar-benar kuasai kangin nabi, aksara aneh lord nabi, kawan nabi, kajar nabi, sirah dewa, sering bapak-bapak yang mana dikatakan garis siwa itu juga harus benar-benar diketahui yang dikatakan garis siwa ini timur suara siwa mahadewa ini garis siwa ini. Bagaimana kita mentaati bisama leluhur kita tapi mudah-mudahan dengan yayasan Lestari Bali ini bisa menjadi corong bagi generasi muda kita, bagi Hindu di Bali agar bisa melaksanakan apa yang sudah ditinggalkan seperti odalan-odalan itu juga penampahan galungan, kenapa galungan itu bukan untuk berpesta, tapi sudah diplesetkan mungkin terus menjadi pesta hura-hura kemenangan Dharma itu adalah membunuh sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita disimpulkan dengan potong hewan ini pergeseran makna ini yang harus benar-benar kita pahami dengan baik harus kita teladani simbol yang ada dalamnya harus kita ketahui jangan asal meniru apalagi mungkin melayang arak dan sebagainya bagus itu, sekte itu, bagian dari sekte Bhairawa adalah itu makan serba mentah makanya kita wonten lawar walau lawar pun mentah, darah mentah, semua mentah mereka bagian dari sekte Bhairawa, karena Bhairawa ini sempat hidup subur di Bali di Pejeng makanya wonten patung dan Bimo, tapi enggak Bimo Krodo, ini kan simbol Bhairawa ya. Yang di barat jalan ya. Keboedan yeah. Terus pada saat itu kita makan serba mentah lawar itu jadi itu hetis kalau petrus semeton Bali sira kadang di seumuran dengan dia pasti masih ingat kalau sira ke ngawar pun serba mentah nggih, tekan mentah, darah mentah, makin mencal, kayak dianggap
tidak higienis, tidak beretika. Etika sesuai dengan desa kalau padra harus benar-benar kita kuasai dengan baik. Kadun darah Bali ini, bagaimana banyak sekali harus ini tentang membangun rumah, sikut kara, penata pada rana sana ada 4 konsep. Aste kesorok sali ukuran rumah dengan tempat ibadah. Aste bumi itu di mana pusat pemerintahan, di mana pasar, di mana rumah penduduk, di mana tempat ibadah. Ini aste bumi. Aste puku perawa di sikut-sikut nara satu pelingin dengan pelingin lain. Aste petala mereka, di mana kita harus membuat terowongan. Inki cal mungkin, makin cengahnya pemusuhan nonton banyak yang salah. Oke, cacapan rumah kita masuk ke rumah, ke pekarangan rumah orang juga anak bagus, malinan. Ya. Jadi ini yang harus kembali, mudah-mudahan yayasan ini bisa mengaplikasi ini ke, bisa mengajarkan pada anak-anak. Nanti yang kirang bahan, kita yang berikan tiang kebetulan, tapi masih dalam bentuk lontar. Ini yang berikan ya, supaya diajar kepada generasi muda kita. Bagaimana tatanan tempat tinggal yang bagus, bertenaga yang baik, aste petala, ya. Pranata pada rana, setelah lontar. Ya. Yang bahas tentang konsep-konsep rumah, konsep pemerintahan seperti kantor pemerintahan, pasar, rumah penduduk. Jadi mudah-mudahan yayasan ini mampu memberikan pengarahan atau secorong kita untuk hal-hal yang sudah dinyatakan oleh masyarakat kita. Jadi yang siap memberikan literatur untuk itu dalam bentuk lontar tentang sikut karang dan sebagainya, tentang konsep-konsep di Bali, kenapa orang buat kajang, kenapa harus ada kajang, kajang siwo, kajang kawitan, kajang rari, nanti yang berikan. Termasuk ini menekuni usada juga, termasuk usada yang terlontar. Usada belik nih, malah memakai doa-doa Islam yang melahirkan. Karena dibuat ledangnya ini rata nih, beliau sangat menguasai Islam beliau. Hanya saja beda Islamnya Arab sama Islamnya dengan ini rata. Di sana alaihi, kalau dengan ini rata memakai ngalaihi. Usada belik nih. Jadi tiang wentan nega lontar usada beling dari andangnya nirarte sebun bangkung dasar-dasar kebatinan Bali nega dari andangnya nirarte banyak juga ada konsep Islamnya di sana, tapi beliau membuat konsep di Merajan Sanggah nega wentan Utara Surya nega ini Utara Surya ini konsep yang maha kuasa nega satu Tuhan sebelumnya tidak ada Surya. Yang ini rata mencetuskan beliau muridnya Syekh Sidi Jenar di Jawa. Beliau tugaskan ke Bali itu sebenarnya untuk mengislamkan Bali. Ampunan ini yang berwarna. Tapi ternyata ditahan oleh Betara Lingsir Gunung Agung. Sehingga beliau mengatakan cingin Betara Gunung Agung. Begitu, makanya di daerah Karangasem itu ada pelingkir yang ini rata. Terakhir kelungkung. Karena kuatnya Utara Gunung Agung. Di Jembrana beliau dipaksa untuk sembahyang sebuah pura oleh Mangku. Sesaat beliau sembahyang, pura itu langsung hancur. Begitu hebatnya utusan-utusan Islam pada zaman itu. Sehingga pura itu diberi nama Puraca. Kalau saja di Utara Lingsir Gunung Agung tidak kuat, Bali ini sudah Islam.
makanya jangan lupa pada beliau Darul Misir Gunung Agung, itu yang harus kita pegang kuat-kuat. Itu yang sebenarnya menghidupkan Bali. Makanya pinggir Bali ini dibentengi oleh beberapa resi-resi, dibangun pura-pura untuk menguatkan Bali agar Bali tidak diislamkan. Sebenarnya kapan sekali misalnya Bali, Lomboknya bisa diislamkan, Sumbawa diislamkan, Bali justru tidak. Karena dari Gunung Agung itu kuat. Dan demugi pembimbing Riki memakai panutan ya. Itu yang dia dapatkan dalam literatur Bali yang disebut dari yang terlangkir terlingsir ya. Yang Tio Sane yang minta pedagian silahkan saya jawab dengan itu ya. Dia kebetulan S2 dia psikologi tapi ini penglihatan. Kita harus menguasai aksara Sanskerta sama dasar-dasar penglihatan. Tapi kan dapat harus benar-benar hidup dan dipahami kuat. Nanti silakan bertanya tentang dia, Pak. Suatu saat kita bisa buktikan ya. Cuma dia belum ngajum, nggak senang pamer yang ngekasih dengan mungkin pun odah ngeten juahi dia mau ngeten juahi ya, serunding anak-anak muda yang tidak paham begitu yang bisa buktikan suatu saat kalau kondisi dia yang baik. Cuma bosnya ini ngurah dalam sebuah mom ini sering nonton, nah tidak deh nonton yang lekas. Dia nak blok acung, mungkin dia nak nonton. Tapi nak boleh lewat dari lupaan ini. Karena kalau lewat dari lupaan ke, dia kan bisa melihat wajah yang sangat tidak baik. Kalau di belakang lupaan ke, dia hanya melihat happy saja. Okay. Makanya, nanti sana ke, pengeras ini ke, apa nimpuk gitu nanti kan. Kalau lewat dari panimpuk ke, bisa melihat hal-hal yang tidak baik, bisa melihat rangka apa dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak seperti itu, karena pengolahan aksara. Dumun orang melarang belajar kandepat karena pengertian kandepat juga seperti itu. Kandepat nyawa bapak kesuangan dari sebuah doara bisa dosa andus, dosa sapi itu kan tuh dari mana kita, kemana kita arahkan. Makanya orang-orang tua dulu udah belajarkan depan, kita bisa ngeliat. Nggak, seudih. Dulu ada tokoh yang dikatakan Inan Lea, itu sebenarnya ada penglihatannya. Pemurtiankan tempat. Tapi karena beliau bisa hidup dari sana, dia diam. Mematikan lahan orang kan juga berdosa namanya. Dia diam. Tapi beliau mungkin dalam keadaan sakit tidak melihat, sering pergi. Kalau dia datang di Eropa, dia belikan beliau obat untuk kesehatan beliau. Beliau datang ke sini dan sangat taat sekali dengan janji. Orang yang senang melakukan begitu misalnya senang kuat dengan janji, dengan ucapan. Kalau sekarang matangan A, sampai setahun pun tetap A. Oke, dugi wasan niki teman-teman wetan metake napi ya siap puniki turah. Napi mawinan citra liya niki kok sangat buruk gitu di masyarakat. Padahal niki napi sane kewedar turah iwau niki hasil dari pengolahan aksara. Tapi napi sane ngawinang keten gitu. Ke kembali ke politik, dipolitisasi ya. Sebenarnya penglihatan itu tidak sejahat yang kita duga. Ada namanya ajingking juga baru. Tiang wenten lontar cetik lan duduk mestana. Ada 38 jenis cetik dan cara membuatnya, cara membuat dan cara melenyapkan. 38 jenisnya.
nega lontar masjid kelan duduk. Kalau penglihatan tidak termasuk nega. Dumun pemangku nega yang bisa yang kalau kelihatan kelelahan dia bisa mengembalik negaranya dengan kelihatan. Pura tingkat itu bukan karena pura, karena pemangkunya yang bisa ngelihat. Tiba-tiba berubah jadi apa sehingga orang lebih takut pura nega. Pura itu tempat suci. Tidak ada pura dengan pura tempat suci yang harus kita sakralkan. Cuman kerajaan juga begitu. Raja sengaja punya istri yang bisa ngelihat supaya ditakuti purinya. Jadi lihat itu tidak jahat untuk mengembalikan tenaga. Suatu saat bisa kita buktikan ya. Kalau senang. Dalam lontar Durga Wisesa, orang yang bisa ngelihat ini kita kembali pada masa lampau. Tidak boleh mengatakan diri bisa ngelihat. Seribu kali kelahiran dia tidak akan lahir baik. Kalau dia mampu merahasiakan kemampuannya, maka dia akan moksa. Makanya orang yang bisa ngelihat, walaupun wentan samurai dibong aja, dia tidak akan pernah ngaku. Mereka di Durga Purana Tatwa senang kan? Kalau senang baca lontar kan, tahu. Durga Poleng mereka tentang kekebalan. Kenapa orang bisa kebal? Sebenarnya bukan tubuhnya yang kebal, tapi ya kasar dewan piyuk itu sudah kita bisa netralisir ya. Ya. Sehingga kalau dia tidak tahu ditusuk, bus. Kalau dia sudah siaga, dia sudah bisa menarik kuat. Detik yang kantun, ngubuh yang makin karena dia ngariannya. Lontar ya, kan? Jadi lantutut itu sangat lontar kan. Bagaimana cara buat, bagaimana cara mengatasi, menetralisir kan. Orang mengatakan dengan lungsir, jadi bisa hilang. Tidak semua titik bisa. Ada titik cadang galeng, kan? Kerjanya bisa tidur, ngantuk, tidak bisa bangun. Tidak bisa diselesaikan dengan titik, dengan jenis lungsir. Dan kadang-kadang orang awam kan, Mesir, bukan jenisnya nanti mungkin. Wentan nak makin geni, benjang mati, itu cetek hebat dan mereka cetek paling kasar. Ya. Kalau orang itu kena, kalau yang paham kan dia tahu ini kena, ini bisa diatasi. Dalam hitungan menit bisa diatasi ini kan. Cetek halus 5 tahun baru bereaksi. Begitu dia bereaksi, sudah tidak bisa ditolong karena organ tubuh sempurna hancur. Cirinya muntah darah sekali ketaan bulung darahnya itu pun tahunan 5 tahun ya. Paling cepat 5 tahun ya. Reaksinya ya, sudah tidak bisa dibantu lagi pun inailahi ya. Yang kuat mungkin ini titik kering padang bayi kerang asem ya, jadi kalau kita masuk ke daerah kita bisa tahu ini apa yang kuat di sini. Dumun di tiang karena konsen tentang persoalan seperti itu jadi yang tahu tokoh-tokohnya Riki Sira ya. Wenten malih jagi sane mitaken. Oh, wenten. Pak Mah. Man. Ini apa? Eh nggih, Om Swastiastu. Nggih. Okay. Semua sampun ngijinin berdekat ring tiang alar semedan tiang riki gitu. Iki wentan dalar rusane jago dunasa kita. Wentan one kenten tentang kenten leak ini menarik sekali niki. Kenten wentan one tadas mobil, wentan tadas nangko, wentan tadas siap niku. Tadas TV pada wentan niku. Jadi ya sapun niku nabi dalam leakan itu berwujud fisiknya yang berubah nabi wentan energi yang berubah niku sane dunasa kita.
sebenarnya alam bawah kita yang dikenalikan. Nah, seperti itu. Cekeng Nabi. Ya, Cekeng Bang Li itu. Bang Li Nabi. Bang Li selat pekan dia. Ya. Dika wenten tokoh di pojok ni ke? Oi. Pinge. Ini ada bucin rumah di cair nang. Kau ni kau buat tokoh ni ke? Isa nai istri mina tenuning kita. Tapi unik ni kata apa? Ya. Tenuning kita. Jangan tentang ramai. Dumun tiang penelitian reka. Makai harga toko. Karena penglihatan ini kan sebenarnya bagian daripada ajaran tantra, tantris, pemuja Bhairava. Orang yang menekuni penglihatan, lalu dengan Dewi Durga tidak memanggil Ida Batara, ampun Mbok. Mbok Betari, kenapa manggil Mbok? Karena dengan manggil Mbok itu sudah dianggap keluarga dari Durga, sehingga beliau kan dengan mudah menurunkan apa yang kita minta. Mbok Betari. Jadi tidak lagi Ratu Betara ten, gitu. Ratu Betara sudah masih jauh ke jarak. Niki dalam lontar he, bahasanya seperti itu. Jadi tidak menghormati, tidak memanggil dengan sangat hormat seperti kita yang tidak paham. Sama seperti Rangdang Girah dengan muridnya, kan? Itu muridnya manggil Mbok pada Rangdang Girah. Tidak manggil Ratu. Jadi supaya dipahami. Dan kebetulan sekte itu masih kuat di Karangasem, Bang Di masih kuat. Apalagi di Susut. Ida anu ngerah pengeras itu. Mangda dihormati oleh bawahan dan sebagainya mereka udah itu. Paman asisten itu? Paman asisten itu? Ini tukang parkir. Karena ini kan indah-indah deh, kan? Unding deh, ya non penelitian deh, kan? Indik deh, kan? Makanya kalau berbicara penglihatan di Bangli, ini kan? Sudah warisan walaupun, kan? Ya, kan nan nyalon arang mereka. Nggih, engko. Nggih. Nggih. Dika ya, pusat juga untuk kukuh oleh skip kukuh kan mereka. Ya, kukuh danginan kan. Nggih. Dika dika wenten. Kukuh seriwat. Nggih. Kalau orang yang bisa ngelihat takut sih sarang nak kuning ngajukin. Takut kena cetek. Nggih. Takut mereka. Kalau orang menguasai Ajugeng bisa ngeliat, wah sangat luar biasa. Tapi kalau dia hanya bisa ngeliat, tidak menguasai Ajugeng, dia takut sekali sama anak menguasai Ajugeng. Jarang dia mau ngide, tapi gimana? Nika supaya dipahami, dia nak lisir, kumpulan lagi. Yang jadi pemuda bibi yang pun jatuh wayah gitu. Bentar malah, Laris. Bibi yang bentar. Ya. Ampura itu. Ya. Ini lu. Ya, ampura. Yang muasa itu di dana. Wenten akhirnya jadi guna sampai dia. Kali ini, Wenten pedagang-pedagang pun ke, menyerah pengelantik juga. Nah, sesuai-suai ini kedamping, harus melihat nasa punah pintu, dan terus kentan gitu. Penglantih ini sebenarnya bagian dari penglaris ini kan. Sebuah kentan, lima anu udang nih. Karena mungkin ketika ngeraja Aksara itu sedikit selip, sehingga
pada sembeda dan bisa membuat sakit dan mengelayak nega. Karena pun kadung kalah salah kapra, nak bisa ngi sakit ya ngelayak. Dan karena setiap keplak ngebesah lima anak orang bisa ngelayak. Ini bukan pengelayakan, penglatih ke penglatih sih kan. Itu beda dengan pengelayakan. Dan Mika juga harus diwaspadai karena suatu waktu dia bisa ngeraranin raga. Kita bisa diserang kalau kita salah ucap, dianggap lain, tangan bisa. Jadi tapi dia bukan penglihatan. Penglihatan tak bisa seperti itu. Dia hanya bisa mewujudkan diri represi dalam bentuk api atau apa. Kalau orang bisa ngeliat melihat ke semua perasaan mati kan, dia bukan mencari mayat, mendoakan orang itu bisa diterima dengan baik di utara. Dan kalau dia lahir kembali supaya menjadi manusia baik, itu sebenarnya tujuannya. Kenapa mereka diberamik semua dan ngamah bakis kali juga supaya dipahami. Bentar malih, ampun. Bentar malih. Om sesuatu. Yang terakhir itu lah, nabi bagaimana cara sederhana untuk menghindari kena lihat sekali unik. Apa lawan lihat atau nabi. Artinya orang kena baru mau upah di kupis lihat orang kena cetik gitu padahal aja cara mungkin kita punya. Nah, pilihan yang pendukung karang, utawi jika kan, kita udah berdoa, gitu. Ternyata kena juga gitu. Nabi, mungkin ada tips sederhana kita juga. Kalau lihat ini dihadapi dengan tenang. Kalau kita tenang, kita bisa melihat itu wajahnya. Oh, menan. Panggil saya namanya, hilang deh. Dumun, pergi di Jalan Daunhill, ngeloda. Jangan mati, minta nak ngukus siap ni kan. Mereka inan, dan lebih pendekati wakil ni kan. Dumut inan saja ni kan. Tapi pendekati. Mereka yang lekas-lekas itu mungkin ni kan. Karena beliau tidak sering konsultasi dengan dia. Beliau tidak menguasai aja UG. Malah beliau mendapatkan serang dia tentang UG. Ya, jadi, kalau kita ketemu, nak bisa ngeliat mereka, perasaan nanti kita harus tenang. Jangan rutuk bayu. Nah, ngomong biasa kat cengak gitu. Tenang sehingga kita bisa tahu oh ini. Panggilnya namanya. Ngurian deme, ngurian apa. Ya. Dia sangat takut sekali kalau diketahui oleh orang. Karena 1000 kali kelahiran dia tidak akan menemui pahala yang bagus. Kalau dalam konsep Buddha Pranana Tattwa ini. Contoh demikian. Jadi kuncinya kita harus tenang. Lebih. Entar boleh. Kira-kira. Daud Dumun kan singakin mantan di layar TV gitu kan. Mungkin ampun mesat wajeng niki jadi yening jadi wedan ketakena. Kiri. Tapi sana kone ke mantan. Mungkin ampun tak kenang. Enten malih. Kan enten nggih. Matur semua durah diteket waktu menjawab pitaken iki becik pisan benjang kukur tiang tetep jadi tangkil durah menas anapi namanya literaturnya genten Mang De Wenten tiang driki baju tapi iki ngajar sastra Bali. Bali. Nggih. Enten. Benjangan dan uning, Bali berikut yang repotin turah kita. Kada mesti ulang taring kerang asam. Pesaban. Pesaban ya. Penapa? Nggih. Mereka anak-anak wanita-wanita sangat muda-muda sekali, mahir sekali menulis lontar, membaca. Coba mereka kada. Nggih. Adakan kerjasama. Nggih.
Okay, siap. Ini rumah lokal. Okay. Terus yuk semua informasinya terakhir. Penambahan tentangnya. Kita yang lanjutkan mungkin Iwau sampun kewedar rakeh pisan pengetahuan tentang banyak hal mungkin kita yang menas pengasuh yayasan mangde ngijen kedekat kenten api sane kewedar panjang ring semeton sami gitu. Galah yang sukses. Om Swastiastu, Awiginamastu, Namasitya. Kaping ajang, titiang aturang dahat suk semua. Sarang Bapak Kaling, punika nalar sanai kaping kalih, titiang aturang para musuk semua nalar. Sarang Bapak I Gusti Ngurah Harte selaku penglingsir diriki sane sampun ledang ngerauhin tur ngewedal indek bidekat-bidekat irage sami sebagai manusia Bali. Nah, ke dahat ledang ide ngerauhin suk semang titia indek kerauhan diratu sungsung sun dikaring siwa dwara titia masukun ke ini Yayasan Sastra Lestari Bali Niki. Niki wantah wujud nyata sebenarnya. Antuk benjengahe nikelang dah. Jengahe dados iragan api manusia Bali. Sane makin sampun mutiohasan niki. Ring dijajak sampun nganggen bahasa sane tios. Lantas bapak dan ikut sudah tidak dipanggil lagi haji nabi dentat sampun bisa jadi kamu aku dan bahasa manggil. Nah nika nalar ajreh manahe ring benjang pungkur mangde dentan budaya irage niki ketular saking wong dulu negara dan kita akhirnya marah makin sama nakeh timpal dengan ring Jepang bahasa Bali ini becek-becek bisa sor singih alus madi alus sor napi sampun. Nah kita kapan? Nah ini ke pertanyaan punika dasar puniki Yayasan Sastra Lestari Bali ngajakan ini anggah ungguhin bahasa Bali aksara Bali pasang aksara Bali lan sejangkepnya nih punika naradeng sejeroning Yayasan Sastra Lestari Bali puniki wentan naler melestarikan warisan leluhur Nusantara utawi leluhur iragereng Bali hinggaan punika wentan sane merupo usade Bali usade ngiring kita pelajari bersama titiang boyo je guru. Nah ini ke pertama titiang hanya berbagi. Mari kita berbagi bersama untuk ngajak kang Niki. Kagetan. Nah Niki undang bagaimana caranya kita mengenal sedikit tidaknya nabi punika warisan leluhur iraga sarang sami. Kaping tiga iki punika tapi ini ngaturan sembah bakti. Nah pun nabi ngaturan sembah bakti sana ucek punapi carane duduk punapi pranayamanipun punapi nikes dulun lajeng gitan sederenge ampunan dukun pas degah-degah gitan mebakti dan bisa ya gitan. Nah hiring rika nah gitan ampun gitan sane kaping pat puniki wanda punapi antuk tari-tari wali puniki sekadi rejang dewa sampun ngenten baris gede puniki mana tetap lestari angen ngaturang ayah ring sejeroning wali ring sejeroning upacara upacara petoyan utawi piodalan ring pura suang-suang ngenten yang sampun makin ngenten diriki ngenten dados umpamanya sira misalnya sekadi Pak Budu misalnya ngenten ring
diesel gitu kan jadi meruang taris baris gede utawi rejang tapi dados kangen yang ini jadi nyilang gampelan dados nalar nike sudah niki disebut mau yadnya dan terje harus mempunyai mana yadnya oke nah nike tujuan jadi nike adalah tujuan utama daripada Yayasan Sastra Lestari Bali niki memodal untuk mana boyo jadilah modal untuk mana yang sampun saking mana lulus lah saya pai ketane pasti becek endang iring nah yang wenten kirang utawi tuna iring tunasan sekarang pengisir suang-sua Nabi Malih mangkin sekarang dia sampun di pirangan di wawu serang sami atuh pengisir Surahata niki sebagai pengisir sampun terbuka wasta sampun open bahasa Inggrisnya kita itu sampun melegal prana rarisa jadi wenten buku minap kirang bacaan yang penting wenten nangkil jika nawatan ada istilahnya tata etika yang harus kita tonjolkan dan yang harus kita ke depan nangkil mereka nunas literatur seperti tadi Pak dosen bilang nah nike ampunang surut-surut ampunang bani ampunang wangle sarang lak lingsir kan iku tujuan ampunang giling sarang sami nah punika nalar tidak lunah sing pare kula warga riki nah pengapit didiang sana wintan lingkungan didiang riki diwintane punapa-punapi sana nintan manut titiang lunas mangde meresidak ngijenin saran utawi kritik ya kan santo kan diki sami manusia tentang lepas saking wasdane kayuangan sepun ke nah nike sana tunas titiang ring semetol titiang sarang sami punike nalar anggota riki ring Yayasan Sastra Lestari Bali harus pasti ngerti harus memahami keadaan lingkungan ya ini pun ini namanya Yayasan Sastra Lestari Bali ampunan ngiring sastra baji dan ampunan sana didong-didong sana boyo-boyo dan wastu bisa menyebabkan terganggunya lingkungan nah sehingga kita bisa menciptakan istilah lingkungan yang tidak kondusif nika dan becik nika iwang kemargin duene nah punika didiang wantah sapulika mobil dekat sarang semeton didiang sami yang perlu diingat adalah satu yang sampun iraga melajah sastra melajah indi aksara tapi mestinya kita itu akan menjadi orang yang lebih baik bukan justru menjadi yang lebih tidak baik dan maksudnya punika nanika mantan atur didiang nah dumugi presiden niki ngasukan ngeranjikan ngemanjikan yang sejeroning padma herdaya duene suang-suang nabi sana mewasta di dekat-dekat wawu ane sampun kebedar sarang dane pak kaling sarang pengisir duene sepun ke ya yang galafun niki yang sukserahan sarang moderator Arisa.